Halo teman-teman, ketemu lagi dengan kepala keluarga Upin dan Ipin teman-teman. Wah, kali ini kita berada di taman bunga teman-teman. Indah sekali teman-teman. Ini ada teman-teman kita. Ada Kak Saleh. Ada Mimi. Ada Opa. Juga ada Kak Ros. Gimana kalau mereka kita kasih bunga yang indah-indah teman-teman? Bagaimana kalau kita kasih mereka bunga-bunga yang indah ini teman-teman? Wah, kira-kira yang pertama siapa ya teman-teman ya? Wah, yang pertama ada Kak Saleh. Kak Saleh berubah menjadi kupu-kupu yang indah, teman-teman. Wah, indah sekali ya, teman-teman ya. Wah, yang kedua untuk Opa. Opa juga jadi kupu-kupu yang indah sekali, teman-teman. Wah, mantap. Ini yang ketiga teman-teman. Wah, yang ketiga untuk Meme. Wah, Meme jadi kupu-kupu warna biru. Indah sekali ya teman-teman ya. Berikutnya siapa ya teman-teman? Wah, ini pasti untuk Kak Ros teman-teman. Wah, Kak Ros juga berubah menjadi kupu-kupu yang indah, teman-teman. Oke, teman-teman, siapa yang mau lihat kupu-kupu yang indah? Ayo angkat tangan, teman-teman. Oke, kita lihat kupu-kupunya. Wah, indah sekali ya teman ya kupu-kupunya ya. Wah, di atas bunga kupu-kupunya. Wah, ini juga indah banget kupu-kupunya teman-teman. Wah, ini kupu-kupu warna hijau dan kuning teman-teman. Wah, mungkin sedang makan kupu-kupunya. Wah, ini kupu-kupunya banyak banget. Itu mungkin satu keluarga teman-teman kupu-kupunya. Wah, ini dia teman-teman. Wah, kupu-kupunya terbang teman-teman. Wah, indah sekali ya teman-teman ya kupu-kupunya ya. Wah, ini juga mantap-mantap sekali kupu-kupunya teman-teman. Mantap-mantap jos teman-teman kupu-kupunya. Wah, kupu-kupunya ini keren sekali di atas bunga warna pink teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Dadah, sampai jumpa lagi.